warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Rici Putri Hadianti dengan NIM 1702102051104 dari Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Program saya di sini yaitu memberikan penyuluhan terhadap para remaja Baratan Timur untuk membudayakan memiliki tanaman yang bisa dikonsumsi sendiri di desa Baratan untuk menghasilkan kegiatan yang positif dalam lingkungan sekitar. Di sini saya akan memberikan cara menanam tanaman yang bisa dikonsumsi sendiri. Yang pertama yaitu tanaman kangkung dan yang kedua yaitu tanaman toge. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara untuk menanam tanaman kangkung. Nah, dalam menanam tanaman kangkung jangan lupa untuk menyiapkan polybag, lalu tanah yang dicampur oleh kotoran hewan, lalu biji kangkung, air, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mempraktekannya. Yang pertama, tanah dan kotoran hewannya dimasukkan ke dalam polybag. Setelah itu, kita masukkan biji kangkung. Nah, biji kangkung sebelumnya direndam terlebih dahulu supaya tumbuhnya lebih cepat. Kita taruh biji kangkungnya di tengah-tengah tanah yang sudah dicampur oleh kotoran hewan. Setelah biji kangkungnya sudah dimasukkan, kita tutup kembali tanahnya. Setelah ditutup kembali, jangan lupa untuk disiram. Setiap hari disiram ya. Bisa sore saja ataupun bisa pagi saja. Sehari cukup disiram satu kali. Sekarang sudah sampai tahap pemanenan. Nah, kita panen kangkung bersama-sama ya. Nah, setelah kangkungnya sudah dipanen, bisa diolah sendiri ya dan juga bisa dikonsumsi. Lalu di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menanam tanaman toge, yaitu bahan-bahannya baskom yang diisi oleh air, lalu botol bekas, jarum, dan tidak lupa biji kacang hijau. Yang pertama, masukkan biji kacang hijau ke dalam baskom. Cuci bersih biji kacang hijau dan buang biji kacang hijau yang sudah jelek. Setelah itu tunggu dan rendam. Lalu lubangin botol bekas dengan jarum. Setelah dilubangin botol, lalu ambil biji kacang hijau dan masukkan ke dalam botol. Setelah biji kacang hijau sudah dimasukkan ke dalam botol, lalu simpanlah di tempat yang gelap dan lihat kembali besok hari. Hari kedua yaitu rendam lagi siang, kurang lebih waktunya yaitu 10 menit. Keringkan, lalu ulangi lagi di malam hari, rendam kurang lebih 10 menit dan keringkan. Semuanya menggunakan air bersih ya. Setelah 3 hari kacang hijau yang didiamkan, sekarang berubah menjadi toge. Nah, toge tersebut bisa dikelola.